Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel YouTube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 541. Larissa yang terbawa perasaan akan Kenshin yang ada di tempatnya. Larissa pun menyimpannya dalam-dalam, tak menunjukkan apa yang dirasakan. Terlebih sudah tahu sendiri, Kenshin sudah punya istri, dan waktu pun berjalan. Satu hari telah berganti, Kenshin dan Kaori kini sudah bertemu lagi, karena Kenshin langsung kembali, tak menginap seperti yang diinginkan Kaori. Sementara itu, kabar tentang Iwan masih belum berhenti dibicarakan. Menyebar begitu saja, di kalangan para pemilik jabatan. Iwan Cleaning Service, temannya tuan muda, yang diantarkan bos besar, untuk melamar seseorang. Tentu saja yang tahu itu, adalah pemimpin-pemimpin perusahaan yang ternama, yang dibawa langsung oleh bos besar. Sedangkan yang lainnya, yang berjumlah ratusan, mereka tak mengetahui kabar itu, karena tak ada di grup WhatsApp para pimpinan yang dimaksud. Contohnya yang kemarin, perusahaan PT Fiberglass Option, yang tak mengenal Kenshin siapa. Karena memang perusahaan itu adalah tanggung jawab dari anak buahnya bos besar, yang masing-masing orang membawahi pula banyak perusahaan. Kemudian Iwan yang sekarang sangat senangnya, karena statusnya sudah berubah, bukan lagi jomblo, seperti yang dikira tetangga kosnya, tapi bahkan akan menikah. Saking girangnya Iwan, sampai semalam tak bisa tidur. Hingga pagi ini Iwan masih terjaga, matanya tak bisa terpejam, memikirkan tentang yang kemarin. Yang baru saja lamaran dengan Ririn. Tanggal pernikahannya pun sudah ditetapkan. Maknya setuju dan senang. Semua seolah tak ada halangan. Bahkan Iwan bernyanyi di pagi ini. Lagu-lagu cinta nan penuh bahagia. Tentu saja ia menyanyikan itu. Dengan suara yang pelan, Iwan bahagia sekali. Begitu pula dengan Ririn, yang masih tak menyangka, kalau orang-orang yang penting semalam datang ke rumahnya, mengantar Iwan yang melamarnya. Ririn pun juga sama, merasa senang dirinya, dan di tempat yang lain. Sirena Larazati, pemilik usaha roti, berniat akan kembali ke tempat restorannya lagi, sambil berniat menemui Kenshin, menanyakan tentang hadiahnya, yang kemarin baru diterimanya. Apakah benar adanya? Sirena pun merasa tak enak sekali, kalau tak mendengar secara langsung. Karena hadiah yang diterimanya sangatlah besar nilainya, sedang Kenshin sendiri yang kini bersama istrinya Kaori. Kenshin pun bilang, "Kaori, aku tak ke tempat kosnya Iwan dulu. Kaori mau bertemu memberikan selamat ke Iwan." Kaori menjawabnya, "Iya, nggak apa say, tapi entar pulangnya jangan lama-lama ya." Kenshin pun mengiyakan. Setelah itu Kenshin pun pergi menuju tempatnya Iwan. Ketika itu tanggal merah bertepatan dengan hari liburan. Susanti yang di rumah, mantan ceweknya Iwan yang dulu, akhirnya mendengar berita dari grup WhatsApp kerja temannya kalau Iwan mantannya kemarin telah lamaran. Susanti pun merasa cemburu sekali, padahal sudah lama putus dengan Iwan. Memutuskannya pun gara-gara Iwan orang tak punya, ada cowok lain yang lebih kaya. Kini Susanti tahu sendiri kalau Iwan diantarkan lamarannya oleh orang-orang yang penting, para bos perusahaan yang mengiringi, termasuk Angelika yang juga tahu tentang kabarnya Iwan. Namun Angelika hanya biasa saja, karena tak ada rasa dengan Iwan, kecuali terkejut dengan bos besar, dengan beberapa pegawainya, yang mengantarkan lamaran akan pekerja cleaning service. Dan di hari liburan itu, banyak pegawai-pegawai yang dulu mengenal Iwan, yang mereka para atasan di tempat kerjanya. Bahkan dulu ada yang menghina dan meremehkan Iwan, memerintahkan kerja secara berlebihan. Kini mereka semua juga sama menjadi terheran akan kejadian yang semalam. Setelah itu Kenshin pun tiba di tempat kosnya Iwan, langsung dijumpai temannya yang lagi duduk di kursi sambil minum kopi berada di bawah pohon. Kenshin menyapanya, "Halo Wan, enak bener Wan lu ngopi di situ." Iwan terkaget mendengarnya. Kenshin tiba-tiba datang. Iwan pun menjawabnya, "Lo bro, lu kok sudah pulang? Cepat sekali lu kembalinya. Langsung ke sini pula. Nggak telepon kirim pesan. Tiba-tiba datang ngagetin."
Kenshin membalasnya. Ah kayak acara serius aja Wan memberi kabar segala. Biasanya juga aku langsung ke tempat kos ini. Kan ini juga tempat kos lamaku. Kenshin tertawa. Iwan pun sama. Dan Iwan berkata, kalau gitu lu tunggu sini bro. Aku buatkan kopi dulu. Yang spesial untuk sahabatku. Kenshin pun duduk di tempatnya Iwan. Dan Iwan masuk ke dalam. Di tengah Kenshin duduk menunggu. Kaori yang di rumahnya, lagi bersih-bersih kamar dan lemarinya. Dilihat oleh Kaori, kado-kado pernikahan yang belum dibuang bungkusnya. Terutama di almari tempat suaminya. Kaori pun melihatnya, beberapa bungkus kado, yang masih ada di situ. Jadinya Kaori pun memegangnya, melihatnya satu persatu. Bungkus kado itu, yang ada tulisan kata selamat. Dari teman-temannya Kenshin, dan juga beberapa orang yang dikenalnya. Kaori menatanya jadi satu, dan dibacanya satu persatu. Dari mulai yang paling atas, ada nama Pak Andi yang mengucapkan selamat. Ada Iwan pula yang memberikan kata-kata kalimat, bernada lucu dan puitis. Kaori pun sampai tertawa, dan dilihatnya pula, ada Ririn yang juga memberikan kado spesial, disertai baris-baris kalimat doa. Kaori membacanya dengan tersenyum, tak ada yang aneh dan nampak biasa. Lalu dibukalah bungkus kado yang lainnya. Tak sengaja terjatuh sebuah surat berwarna putih. Dari lipatan kotak yang dipegang Kaori. Kaori pun tak menyadari. Ada kertas yang jatuh di bawahnya. Dan Kaori melanjutkan melihat. Apa yang ada di tangannya. Kaori membaca nama. Dari wanita bertuliskan Larissa. Seorang perempuan. Yang pernah dikenalnya. Kaori pun melihat-lihat isinya. Membolak-balik bungkus kadonya. Dilihat oleh Kaori. Tak ada ucapan sama sekali. Yang seperti sebelum-sebelumnya, Kaori pun bertanya di hati. Mengapa juga ini, masih disimpan oleh Kenshin? Dan belum dibuangnya, Kaori pun sedikit jadi bertanya. Merasa aneh dirinya, mengapa bungkus kosong ini, masih disimpan saja? Kaori pun lalu melanjutkan lagi. Melihat-lihat yang lainnya, namun tiba-tiba, mamanya terdengar memanggil. Kaori, kamu keluar sebentar. Itu ada tamu yang mencarimu. Cepat kamu temui. Kaori pun berdiri. Dan langsung berjalan. Melewati kertas di bawahnya. Surat yang berasal dari Larissa. Tak sempat dibaca oleh Kaori. Sedang Kenshin yang di tempat kosnya Iwan. Kini lagi minum kopi. Iwan pun berkata. Waduh bro gua kemarin kaget sekali. Saat lu di Singapura. Tiba-tiba ada Larissa di belakangmu. Memangnya ada apa bro lu kesana? Kenshin menjawabnya, oh itu Wan kan sudah aku bilang. Ayahnya Larissa kan sakit, sedang dirawat di situ. Jadi aku dengan beberapa orang, datang untuk menjenguknya. Emangnya kaget kenapa Wan? Kan lu sudah sering melihat Larissa. Iwan menjawabnya, ya tentu gua kaget bro. Gua kira lu berangkat ke sana, bersama-sama dengan Larissa. Kan lu memang punya hubungan spesial sebelumnya. Apa lu kagak ingat, kalau Larissa itu, dulu pernah lu cium, dengan memberikan nafas buatan, saat Larissa kehabisan nafasnya, karena mesin genset yang meledak, gua kira karena itu lu jadi selingkuh, hahaha Iwan tertawa, Kenshin menjawabnya, ah lu bisa aja Wan, gua ini setia sama Kaori, gak ada yang bisa menggantikannya, lu berpikir kejauhan Wan, dan Iwan pun mengerti, Iwan membalasnya, kalau itu gua sudah tahu bro, Kaori cantiknya memang luar biasa. Larissa pun masih kalah. Jadi gua hanya mengira saja. Lagian juga lu tak mungkin mendua. Gua tahu lu tipe orang yang setia. Hahaha Iwan tertawa lagi. Dan surat yang di kamarnya Kaori. Yang berasal dari Larissa itu. Rupa-rupanya berisi tulisan. Yang menyangkut tentang cerita. Kenshin yang memberikan nafas buatan. Larissa itu menulisnya. Sembari mengucapkan terima kasih. Disertai dengan ungkapan. Oh ya Mas Kenshin selamat menikah. Semoga kedepannya selalu bahagia. Maaf meski saya tak diundang. Tapi malah mengirim kado ini. Ini pun sebagai ucapan minta maaf. Sekalian juga terima kasih. Karena tempo hari, Mas Kenshin sudah menolong saya dan Meta. Dengan memberikan nafas buatan itu. Dan sekedar diketahui saja. Tak ada laki-laki yang pernah mencium saya sebelumnya. Kecuali hanya satu pria. Dan dia bernama Kenshin. Terima kasih untuk semuanya. Surat itu pun masih berada di bawah. Belum dibaca oleh Kaori. Karena Kaori lagi menemui tamunya. Apakah Kaori sempat melihatnya? Atau Kaori akan cemburu membacanya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.